Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Lalam. Saya pemain Arema. Masuk di tahun 2019 untuk satu musim ke depan. Nama panggilan saya di Malang terkenal dengan panggilan Sadam. Dan di Arema SC saya memakai nomor punggung 6. Dulu ketika masih SMP, saya sendiri keluar dari Akademi Arema. Itu waktu dulu usia 19 tahun, saya keluar dari Arema dan di situ saya ikut tim-tim mana saja di Malang seperti Jagung, terus Malang Football Club. Setelah itu saya ikut Persikoba Kota Batu di Liga 2 Nasional. Setelah keluar dari Persikoba Kota Batu, saya ikut di Persekam Metro FC di Liga Divisi Utama 2011-2012. Setelah itu saya dipanggil sama Ponjatim, waktu itu dibawa pelatih Coach Danur Dara. Setelah di Ponjatim, berjalannya waktu ternyata saya tidak dibawa ke Riau untuk mengikuti laga PON tersebut. Dan bertepatan waktu itu ada seleksi penerimaan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di situ saya mencoba peruntungan dan alhamdulillah ternyata masuk. Ketika masuk di Kepolisian Negara Republik Indonesia, di situ mulai ada memilih di dalam hati, dalam arti antara karir dan kepolisian. Tapi saya masih optimis, dalam hati kecil saya masih optimis bahwasanya semoga bisa berjalan dua-duanya. Seiring berjalannya waktu, saya diterima di Kor Brimob Polri setelah keluar dari pendidikan. Dan di Kor Brimob Polri ternyata betul apa yang saya khawatirkan terjadi. Saya tidak bisa bermain bola selama 2 tahun karena harus penugasan ke Puncak Jaya, ke Ambon, dan ke Poso. Akan tetapi optimis itu kembali muncul ketika saya pulang dari Poso. Waktu baru pulang dari Poso ada seleksi PS Polri di bawah kepelatihan Coach Bambang Nurdiansah. Saya mencoba untuk keberuntungan. Saya ikuti aja seleksi tersebut dengan bermodal semangat, karena setelah 2 tahun saya berhenti main bola, rasanya sangat tidak mungkin kalau bersaing dengan pemain-pemain liga di PS Polri pada waktu itu. Cuman ya itu tadi, semangat menolak untuk menyerah. Saya berusaha terus dan alhamdulillah akhirnya masuk di PS Polri. Setelah masuk di PS Polri, di dalam hati kecil saya ada lagi muncul dulu impian waktu masih Akademi Arema. Saya bermimpi untuk bisa berkostum Arema. Ya, dulu waktu kecil saya sendiri punya cita-cita untuk menjadi pemain Arema. Karena ya jujur saja waktu itu Arema Junior saya tidak masuk di skuad Arema Junior. Jadi saya termotivasi, okelah Arema Junior saya tidak ikut, tapi nanti insya Allah di Arema Senior saya bisa kembali lagi. Jujur untuk yang pertama, alam merasa senang dan bangga karena dalam hati kecil cita-cita itu, impian itu terwujud. Tapi rasa bangga dan senang tidaklah cukup, karena ketika kita sudah masuk di dalam tim Arema yang notabene tim dengan nama besar, kita harus siap untuk bersaing. Target saya di tim ini, semoga saya bisa bersama teman-teman, semua elemen tim dan juga pelatih bisa membawa Arema menjadi yang terbaik. Kalau bisa untuk yang paling dekat ini Piala Presiden, semoga bisa juara. Dan saya sendiri secara pribadi sangat senang karena
pada awal berdirinya Arema di tahun 1987 sampai dengan sekarang tidak ada anggota di dalam anggota kepolisian, baik anggota kepolisian ataupun anggota TNI di dalam tim Arema. Namun saya menjadi yang pertama untuk dalam sejarah untuk masuk di tim Arema dari anggota kepolisian dan anggota TNI. Kalau tentang bagaimana menjalankan karir saya dua-duanya, sebetulnya antara sepak bola dan kepolisian ada kaitannya, dalam arti kita di sepak bola kita bertemu langsung dengan seluruh supporter yang notabene adalah masyarakat, warga Malang Raya dan dari luar Malang Raya juga. Di situ saya sebagai polisi, saya harus bisa mengayomi, melayani, dan melindungi, serta memberikan contoh teladan yang baik untuk membawa nama baik kepolisian di lingkungan sepak bola. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh komandan di Kesatuan Kor Brimo Polri dan di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah mendukung saya untuk tetap bermain sepak bola dan memberikan izin ke saya untuk bermain di Arema FC. Komandane Arema, komandane Brimob, ake sing Arema ker, ojo lali yo, tetap dukung Arema dalam keadaan apapun. Kita semua tetap semangat untuk meraih prestasi bersama. Salam satu jiwa, Arema.